Kemana boy? Rame, saya mah. Wah, gak apa rame lah. Begitu aja pun. Enak kali es kau boy? Wah, enak kali, seger. Panas-panas gini minum es. Seger kali. Minta apa boy, sikit boy? Minta? Mau? Mau lah. Ngajar gue, sampe hati kalo sama kawan sendiri, minta es kayak gitu aja pun gak gue kasih. Gue aja minta-minta beli kalau mau. Oh, gue ingat duit aku boy. Makanya cari sana penumpang, cari duit. Nah, makanya apa boy? Pakai duitmu apa boy? Duit? Iya, untuk beli nasi. 10 ribu lah, 10 ribu untuk beli nasi. Gak ada duit aku boy, susah. Paling gak tega aku kalau nengok kawan awak kayak gini, lapar belum makan. Gak ada duitku, cuma 5 ribu yang mau. 5 ribu untuk apa 5 ribu? Ya kalau nggak mau nasi ya nasi putih. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Parah kali kau, minta es kayak gitu kau. Udah lah nggak apa-apa, udah lah untuk beli roti lah. Nah itu. Nah, aduh, 5 ribu. Gak ada lagi tinggal itu. Tak tolong aku, maka kau belikan roti. Kau mau roti enggak? Mau lah om. Nah yaudah, ini kalau beli roti dapat 2, nanti kau 1, aku 1, ngerti? Iya. Nah yaudah, kau belikan dulu ya, jangan lama-lama kok, jangan kau tinggal main guli pula nanti. Iya om. Udah, bentar. Ini om, gulanya om. Hah? Gula? Tapi om suruh beli gula om. Oh, memang bocah tongol. Kok aku suruh beli roti? Hah, roti? Om tapi suruh beli gula om. Aduh, kok aku suruh beli roti? Kau 1, aku 1, bukan gula. Emang om, udah nyuruh marah-marah. Oh, memang bocah gula ya? Udah, anak kecil itu. Anak kecil dia nggak tahu awak udah seneng ngerasai lapar boy. Namanya juga bocah, udah itu gula dilomoti kan ya enak sih. Oh halal, nasib. Wah Dulik, mancing kok tempatnya serem kayak gini sih lek, apa gak ada tempat lain lek? Namanya mancing kok tempatnya kayak gini. Bukan ya. Apa lek, aku trauma lek. Udah kau seneng aja, ini banyak ikannya di sini. Nah itu tengok itu, cabuannya. Tengok itu. Seneng aja kau, takut kali kayak perempuan kau. Ayo. Oh ala lele, kok gak mancing di pajak aja kita sih? Di pajak kan jelas, ikannya besar-besar. Di atas meja lagi, tinggal gini aja kita pakai tangan. Pajak di pajak, gundulmu habis itu. Pajak ya beli. Di sini sensasinya luar biasa mancing. Tengok itu Won. Nah, daripada sepi, nyanyi apa kok Won? Ya udahlah, aku nyanyi tapi balik denger ya suara aku nih ya, bagus suara. Nyinyuanya. Kenapa Lek? Kan bagus suaraku sih. Bagus memang Won. Tapi lebih bagus gak usah nyanyi lah Won. Ledek aku. Nyanyi kayak gitu. Tak disuruh nyanyi. Ikannya pada lari kok nyanyi kayak gitu. Bukan ikan yang datang nanti. Hantu nanti yang datang kok nyanyi kayak gitu. Ngomong gitu Lek, takut aku jadinya Lek. Apa Lek? Sini dulu ya. Mau kemana Lek? Mau buang air besar dulu. Tapi jangan lama-lama Lek, aku takut. Enggak, ini tunggu dulu pancing balik ya. Ya udah Lek, cepet ya. Ikannya udah mau makan itu. Ya udah, cepet Lek. Iya, udah kau sini dulu ya, tunggu ya. Iya.
penasaran juga ini saya. Saya cari dulu. Abang Neng, udah sini ada apa? Ayo, ayo, ayo. Neng duduk dulu Neng, kita sama Abang ada apa? Kok malah balik lagi Neng? Pikirnya enak bunuh diri tuh. Ini sini sini. Kita dulu sama Abang ada apa? Orang tua aku nggak ada yang sayang sama aku. Kenapa rupanya? Aku nggak sayang. Masa adekku diberi HP aku enggak. Walah Neng. Masalah HP aja sempat mau bunuh diri. Biarlah Wak, orang tua aku ada yang sayang lagi sama aku. Udahlah kok bunuh diri aja. Enak. Ini dulu. Nanti biar Abang belikan. Betul Wak. Betul, nanti tinggal milih kau. Mau HP apa? Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya Wak? Syaratnya? Neng harus ikut Abang. Ikut kemana Wak? Udah, tenang aja. Neng mau HP enggak? Ayo, udah tenang aja. Bentar Neng ya, biar telepon ojek dulu nih Abang. Walah, siapa rupanya? Udah senep perut, makin senep lagi. Kau tahu siapa tuh yang nelpon juga? Aduh, palik lah. Kan mana tahu udah ngasih rezeki. Angkat aja. Rezeki awalnya ngomongnya rezeki. Terus? Nanti kalau udah apa, Pak juga nih yang sial pasti. Nah, coba aja. Udah kok aja yang ada aja. Lama kali pun si Manjol ini ngangkatnya. Kali aku pun Halo, apa Miss? Komis. Kurang ajar kok sekarang Nyul ya sama orang tua. Ada sewa nih Nyul. Sewa. Nanti kayak kemarin tuh hantu suruh bawa aku. Enggak aja awak disuruh bawa ke kuburan. Betul. Kok enggak percaya? Udah-udahlah. Yolah. Udah kayak biasa. Iya. Gampang tuh kayak biasa kan, Sherlock kan. Iya. Sherlock. Cepet ya. Iya. Kan? Betul kan? Rezeki tuh. Tapi perasaanku gak enak kalau udah Kumis yang nelpon. Caranya aja. Siapa tahu kali ini rezeki beneran. Mudah-mudahan lah, Boy. Ya. Pinggir kok sikit. Ampun. Lama kali pun konyol. Mau duit enggak kau? Mau lah. Lagian palekmu mainnya jauh kali kayak gini. Orang tua kerjanya mainnya di hutan ya. Udah jangan banyak ngomong konyol. Sekarang nganterkan ini, ada sewa ini. Ke Tanjung mau beli HP. Mana? Ini kami berdua. Lagi aku dengar yang bening-bening. Heran juga aku, tepat kayak gini kok cantik. Jadi awak dua orang nih, bawa? Iyalah. Penyakit namanya, penyakit. Enggak, mau balik aku, balik. Alah Nyul, parah kali kok Nyul. Hancur retaku, bikin tarik tiga. Bonceng tiga, enggak kerjaan, tangkap polisi, jadi apa aku? Mau ngelawan pula kok Nyul ya? Jalan-jalan. Kau enggak paham-paham juga sama Palik Nyul ya? Ampun Lalik, jangan Lalik. Aduh, keretaku jangan dibikin tarik tiga Lalik. Kalau enggak gini aja Nyul, biar enak. Mana?
kamu duduk di sini, biar kami yang pergi minjem keretamu. Kan enak kau di sini duduk aja. Oh ya betul juga ya. Kok nggak kepikiran dari tadi gitu ya. Aku duduk-duduk dapat duit ya kan. Nah, itu nyol. Cocok kan nyol? Cocok lah, udah bawa lah. Oke nyol. Ayo neng. Itu kan cerita juga. Repot nyol. Ya. Hati-hati ya, Li. Iya. Iya, lihat tunggu dulu di sini. Iya, tapi jangan lama-lama lah. Udah bentar aja. Iya, Li. Ya, hati-hati, Li ya. Selamat bersenang-senang. Kumis. Lama kali pun kumis nih. Kerak aku nunggunya. Aduh. Malah banyak nyamuknya. Inilah kumis nih, lama kali. Mimpi apa lagu nih? Kejar-kejar pocong pula. Lagian kok mau lah aku tadi toko sama kumis suruh nunggu di sini nih. Dia enak-enak sama cewek cantik. Awak suruh ngawani pocong di sini. Gak kerjaan nih. Pulang lah aku nih. Paksa jalan aku nih. Belum pocong yang manggil keluarganya, malah tambah rame pula nanti. Manalah Pak Le ini, katanya mau kencing, tapi kencingnya kok sampai maghrib? Apa kencingnya di Arab Saudi nih? Ah, nggak beres Pak Le ini, ala kalian. Maghrib kok ada cewek nih? Wah, udah lama nggak jomblo. Ya cewek bawaannya mau aja ini. Neng. Popcorn, pop pocong. Wah, kaunya Won. Ngapain Won? Aku baru dikejar-kejar pocong, Nyol. Kok sama sama aku, Won? Aduh. Lah lagian kok bisa di sini? Aku lagi nyari Pak Le, Nyol. Nyari pale cemana? Katanya dia mau kencing cuma sampai maghrib. Entah kencingnya di mana, nggak balik-balik Nyul. Oh, mau mancing bareng dia gitu? Iya. Aduh, aku lebih sial Won. Kereta aku di bak dia enak-enakan sama cewek cantik, sama cewek dia rupanya tadi. Oh, kalau gitu ya ke rumahnya kita yuk. Yaudah, aku mau ambil kereta aku juga nih. Aku mau buatkan pancing nih, pancing apa sih butut ini?